Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Ada dan dulu sebentar. Okay, Mas Bor, ini saya sekarang perjalanan ke Pantai Puger. Sebenarnya nggak ada apa-apa di sana sih. Ada sih sebenarnya, bukan nggak ada apa-apa, ada. Cuman tujuan saya di hari keempat ini, tujuannya yaitu ke Pantai Uluwatu. Watu Ulo, Uluwatu kan di Bali. Watu Ulo. Apa ya, kalau orang kalau bahasa Indonesianya itu ular batu. Ular yang dikutuk jadi batu. Untung nggak jadi batu akik. Atau enggak pilihannya ke Papuma. Saya pernah sih, pernah nyampe di dua tempat tersebut beberapa tahun yang lalu. Nah, rencana sekarang mau ke salah satu itu. Cuman sayangnya, karena digratiskan, macet, padat, merayap, Mas Bor. Jadi enggak jadi, males. Kita cari yang tempat mungkin yang lebih, itu ya, enggak ngantri, enggak macet. Jadi kita putuskan ke ini ya. Kita mau putuskan ke Pantai Puger. Pulau Kucur. Pulau Kucur, benar. Itu ada di sana Pulau Kucur. Kita pernah beberapa tahun yang lalu sih ke sana. Nggak tahu nanti kita mau nyebrang apa enggak, kita lihat aja nanti ya. Nah, ini kita menuju ke Pantai Puger sekarang. Belok kiri, pintu masuk Pantai Puger sudah. Bentar ya. Yuk. Jadi kita beli tiket berapa tuh? Satu tiket 500. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Mas Bos, kita lanjut. Sepi sini, enak. Nah, selamat datang di Pantai Puger. Udah sampai, jadi tiket masuknya tadi 30, cuman di sini tertulis 5.000. Ya udahlah, jadi kita udah di Pantai Puger. Nggak tahu kita ngapain, juga bingung. Sebenarnya pengen ke ini ya, Papuma. Sebenarnya pengen banget ke Papuma, cuman itu nyebrang tuh. Kalau mau nyebrang ke Papuma, dulu saya pernah ke Papuma, ke Pulau Kucur. Pak, berapa tiket anu perahu berapa sekarang? Satu orang 10.000. Oh ya, sama sih, dulu saya juga tetap ya, dulu saya pernah ke pulau Kucur tuh sama pakai perahu, paling berapa, enggak 5 menitan, 10 menit Pak ya, 10 menit. Jadi per orang 10.000 PP, murah sih. Nah, di Pulau Kucur itu ada pemandian alami sama pancoran apa tuh Pak, sumber 1.000, padahal jumlahnya nggak 1.000 sih, cuma saking banyaknya dianggap 1.000 banyak. Jadi yuk kita keliling-keliling ya Kak. Eman ya, banyak masyarakat, orang-orang yang buang sampah di laut tuh, coba Kak.
sampah semua. Ini mungkin buangan dari sungai atau apa yang bermuara di sini. Ya, kalau boleh dikatakan eman sekali ya. Kayak itu sampah-sampah. Ini sampah-sampah dari laut nih, mungkin dibuang dari sana ke bawah arus laut ke sini. Ini sebenarnya pantai, cuman pasirnya hitam. Cuman banyak timbunan sampah. Aduh, eman banget. Nah, yang itu tuh Pulau Kucur. Pulau Kucur. Nah, di situ seperti yang saya katakan, di situ ada ini ya, pemandian. Ombaknya pantai selatan, ngeri. Tapi ini belum seberapa sih buat pelaut, belum seberapa. Sangat kecil sekali. Jadi di situ adalah Pulau Kucur, saya pernah ke sana. Di situ ada pemandian kolam alami. Dan saya sempat naik sampai ke atas sana untuk mencapai ini ya, sumber seribu, sumber sewu katanya. Yuk kita coba ke sampai sana yuk, kita lihat ombaknya. Ada yang selfie-selfie nih, ada keluarga. Kita mau ke ombaknya, Bo. Kebetulan cuaca kali ini nggak begitu panas, boleh dikatakan hangat. Coba perhatikan sampah, itu sampah dari mana coba? Di sekitar sini nggak ada bambu, tapi kok ada bambu, sampah sebambu? Yuk, kita lihat ombak, Bon. Ayo, Bon. Deburan ombak. Nih sampah sampai numpuk sebegini banyaknya. Aduh. Ya Allah. Stop di situ. Ombak besar datang. Awas, ceger. Ini. Ada pemancing juga di situ. Jeger. Ish. Yaudah itu aja liputan kali ini, liputan dadakan. Aku di sini ya. Liputan dadakan di Pantai Puger. Ini termasuk pantai selatan. Habis ini kita mau ke tempat ikan buat nanti malam kita mau bakar-bakar. Besok kita pulang, balik kandang ke Pulau Madura. Pantai Puger ini vlog. Pak, dapat ikan apa, Pak? Hah? Enggak dapat. Oh, saya pikir ikan mau saya beli, Pak. Oh, itu ada pemancing, saya pikir dapat ikan mau saya beli itu buat bakar-bakar ntar malam. Enggak dapat katanya. Yaudah itu aja deh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Puger keren, cuman jorok, banyak sampah. Yaudah, assalamualaikum.